Kabupaten Balangan. Dan hari ini kita bakalan berwisata ke Gunung Balawanai di Desa Hawai, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Jadi di belakang adalah tim dari lokal pengelola tempat ini. Mereka lagi siap-siap berfoto. Berubah. Jadi mereka bikin tempat peristirahatan. Dan karena wisata Gunung Balawanai ini rencananya akan dikelola oleh pihak desa, jadi sebisa mungkin dikembangkan. Gunung Balawanai ini kan apa sih sebutannya, gunung ya, memang gunung ya ini ya, bukit. Oh jadi ini lebih bukit ya. Nah, Bukit Balawanai ini kan akhir-akhir ini ramai nih, sempat viral juga di media sosial. Maksudnya memang ramai di media sosial kan. Betul. Banyak postingan. Nah itu awalnya gimana sih sampai bisa seramai ini, dan akhirnya ada pengelolaan ya dari Pok Darwis juga ya gitu. Jadi semacam panjang pembuka ceritanya leh, cuman kayaknya nah dari awal singkatnya kayaknya. Dari 3 tahun sebenarnya ini sudah jalan, sudah lawas, sudah 3 tahun. Pok Darwisnya sudah sadar, kami sadar wisatanya sudah dari 3 tahun ke belakang, di belakang. Jadi dari 3 tahun itu sebenarnya jalan ada kemarin bantuan dari Karang Taruna sedikit. Jadi kami beserta teman-teman tuan kakawan membangun semacam gazebo, mengembangkan kayak itu. Nah cuma ya seakal-akal buhan kami yang bungul nih, apa yuk kadekawa ke atas, artinya ke jalur yang betamuan lawan jalur jaka di pariwisata. Kami ini kemana, orang-orang yang mengantarkan kami ini kemana kayak itu. Nah jadi seminggu di belakang kemarin juga ya jalan ada kawan yang baik. Nah kawan yang baik itu memberi semacam pelajaran ke kami, ayo ini ayo kita kembangkan ini. Lalu ketua datang ke ulan, kayak apa kita aja. Lalu singkatnya kami berembuk lawan kakawanan, berunding rapat kecil, berataan sudah jempol, oke. Lalu kita jalan. Jadi Pok Darwis ini sebenarnya udah jalan 3 tahun yang lalu. Secara kasat mata jalan. Tapi sekarang karena sudah tahu jalurnya, udah ada yang membina gitu kah, udah ada yang mengarahkan gitu. Nah, semacam kayak itulah bahasanya. Jadi udah mulai aktif kembali gitu ya. Nah, untuk tempat wisata ini ramainya itu kapan biasanya? Ramainya tuh bisa nih weekend. Ada cara atau antisipasi dari pihak Pok Darwisnya untuk menjaga meminimalisir yang namanya kebakaran hutan di wilayah bukit ini? Nah dari itu tadi gue, kami punya teman yang baik seperti Pak Mandan kan. Pak Mandan tuh bahasa apanya ya, bahasa bininya kayak ini. Nah Pak Mandan segala link instansi pemerintahan terkait kehutanan, pariwisata, blak beliau. Jadi TNI Polri juga ya. Polri, malah apanya ABRI itu apa? Tentara. Nah, itu sudah artinya thank you banget kepada beliau. Oke. Okay. Berarti memang udah kerja sama beberapa instansi juga ya. Oke, jadi itu tadi perjalanan kita di Bukit Balawanai, Desa Hawai, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. So,
kalau misalnya kalian ke tempat ini itu direkomendasikan banget buat nginap. Apalagi berangkatnya itu sore sekitar pukul 17. Jadi sempat ngelihat sunset juga paginya, bisa menikmati pemandangan alam yang katanya cukup menarik karena di sini awannya itu cakep banget kalau misalnya pagi. Dan yang paling penting kalau misalnya malam, dari atas sini kalian bisa ngelihat cahaya di seluruh Kabupaten Balangan. Intinya menarik deh, menarik untuk dikunjungi dan recommended banget soalnya jarak tempuhnya juga nggak terlalu jauh dari ibu kota Kabupaten Balangan. Jadi dari Paringin ke Halong, dari Halong ke Desa Hawai itu sekitar 35 kilo. Jadi untuk naik ke gunung ini juga bisa menggunakan sepeda motor, tentu dengan skill berkendara yang lumayan. Terus ada tempat parkir yang kemudian mendaki untuk ke puncaknya. Dan terima kasih banyak udah ngikutin Banjarmasin Post dalam perjalanan di wilayah Balangan hari ini. Sampai ketemu lagi, see you di tempat wisata alam lainnya di Kabupaten Balangan. Dadah!